Hari ini gue bakal nyobain permen dengan 3 olahan berbeda. Yang pertama di jus, yang kedua permen goreng tepung, yang ketiga es krim permen. Jadi di video sebelumnya gue udah beli permen di semua toko, dan sekarang saatnya kita olah. Kita lihat di akhir video ini mana olahan yang paling enak. Tapi sebelumnya gue harus beli blender dulu karena gue gak punya blender. Mas, gue mau nyari blender yang bisa buat ngolah permen. Bantu mbaknya. Boleh, ayo mbak. Emang ada mbak blender yang bisa ngolah permen? Oh ini koleksi blendernya. Dari semua koleksi blender ini, mana yang bisa buat ngolah permen mbak? Ini bisa, permennya keras. Permen? Lah, kenapa menjauh mulu sih? Minta dikejar mulu mbaknya. Ini langsung juga bisa. Yang paling bagus yang mana? Ini aja kali ya? Ini juga bisa. Aman lah ini ya, bisa lah ya. Langsung dites juga bisa. Permennya ada nggak? Mana permennya? Ya, ini deh satu. Ada ya. Tambahannya? Dah. Dicek ya, ya, ada. Ya udah, satu mbak. Mbak pernah nyobain es krim permen belum? Belum. Pernah nyobain permen goreng tepung belum? Belum. Pernah nyobain jus permen belum? Belum juga. Makan apa ya mbak ya selama ini ya? Permennya halo? Dimakan biasa, nggak di... Nggak diolah? Nggak. Yaudah, berarti saya akan ngolah, saya akan jadi orang pertama yang ngolah makanan aneh ini mbak. Iya. Iya. Jujur gue kepo sih bakal gimana rasanya ntar. Menurut lo rasanya bakal enak gak? Oke, terima kasih. Ini blendernya udah. Blendernya. Oke. Okay. Gak usah lah, gue percaya lah. Ada garansi toko juga. Iya, ada garansi toko. Udah, gue tinggal bawa kan? Yeah, oke, okay, terima kasih ya mas ya. Yeah. Thank you. Dan gue udah dapat blendernya. Sekarang kita beli bahan-bahan dapur ya. Kita pindah dulu. 1, 2, 3. Dan gue udah sampai di tempat beli bahan. Sekarang kita cari bahan-bahannya. Yang pertama kita kayaknya butuh tepung. Tepung untuk bawan. Hah? Gak cocok ya cara permen. Oh ini kayaknya enak ini. Tepung bumbu ala Kentucky permen ayam crispy. Wah mantap. Jujur gue gak tahu sih rasanya bakal kayak gimana. Barang selanjutnya kita beli maizena. Ini buat es krimnya. Dan yang terakhir kita beli susu buat es krimnya. Wah gue gak sabar banget untuk ngolah ini. Kita lihat olahannya bakal kayak gimana. Halo mbak, dengan bahan-bahan ini kira-kira aku mau olah apa mbak? Sebutin satu. Oke, bagus. Enggak mbak, aku mau bikin permen goreng tepung. Nanti kita lihat rasanya kayak gimana mbak. Siap, thank you. Langsung kita pulang ke rumah. Dan kita udah sampai di rumah. Gue udah punya blender, tapi permennya gak ada. Sekarang kita sulap biar permennya ada. 3, 2, 1. Udah penuh. Yang pertama kita akan cobain jus permen. Kita buka dulu blender. Oke, kita masukin permennya dulu. Kayaknya mentos enak. Jadiin jus mentos. Oke, kita masukin dulu permennya. Wah, jujur gue gak tahu sih ini rasanya bakal kayak gimana. Tapi kita coba aja ya. Campur-campur kali biar enak ya. Tapi kayaknya gue capek nih kalau gue sendiri. Kayaknya gue butuh orang-orang yang akan membantu gue. 3, 2, 1. Oke, ini dia orang-orangnya. Keluarga topi kuning. Sekarang tugas kalian adalah masukin permen yang ada di sini bebas apa aja. Gue mau burger. Oke. Masukin kan? Bukan di mulut! Nah, burger. Oke, Krabby Patty masuk. Kita masukin pertama gorila. Biar adem, kita masukin relaksa juga, guys. Terus kuda. Terus harimau. Harimau? Itu apa sih emang? Yupi bentuk kayak manjunya. Oke. Pizza. Kita masukin monyet. Taruh milk kita biar enak. Coba ya kita taruh. Lo kenapa dimakan semua sih? Ini Yupi. Kalau dibalik Yudi. Yudi. Roti burger. Roti burger. Daun selada. Yupi. Ini siapapun yang makan bikin diabetes Ivan. Iya, kita masukin setengah nih. Sampai taruh mana? Campur sama. Woi, bukan dong. Masukin ini kali jelly ya. Ini milk kita sama dengan 1 gelas susu. Lihat penampakannya. Step pertama kita masukin susu. Kita masukin susunya dulu. Bilang stop ya kalau cukup ya. Stop. Belum. Sampai segini, Van. Udah. Oke, cukup ya. Gua masukin es batu. Sekarang kita blender. Oke, colok. Oke, kita gua. Salah dong. Salah. Harusnya yang benar gini, Bom. Colok, tutup, putar. Sama dong. Benar, colok. Colok, tutup, putar. Putar. Bukan. Gua dulu ya. Wah, jujur gua kata sih ini hancur apa enggak? Hancur kan. Wah, iya cuy. Hancur. Warna-warni anjir. Iya. Sumpah wanginya enak banget sih. Iya tapi iya kan. Gua punya trik lama. Lihat ya, gua bisa lempar masuk mulut. Ah! Gua 3 lapis gimana? Coba. Hop! Wey! Stop! Udah, tumpah, tumpah! Gimana? Enak? Enak anjir, kayak ada manis tapi ada segera gitu. Coba ya.
Rasanya kan? Wanginya aneh banget. Enggak, ini kayaknya karena percampuran ada relaksannya gitu. Lu lihat ya detailnya ya. Wah, ini sih lumayan kental sih nih. Ini kayaknya ada faktor banyak VIP-nya juga deh. Gimana kalau gue yang punya acara, kalian yang minum? Eh, enggak gitu dong. Coba dulu. Sweet. Eh, lu abis lu. Ya gue sih tambah bom, baru gue bom. Nah, baru gue abis itu bom. Nih, first time gue nyobain jus permen. Semoga dia tidak berdiabetes. Enak gak? Beneran anjir. Wah, lu harus cobain sih. Kayak Ivan lebay. Eh, bagi air dong. Kayak Ivan lebay. Bagi air dong. Your time. Enak anjir. Lidah dia emang rusak. Kayak lu makan relaksa, tapi dicampur Yupi. Sumpah gak ada wewe-nya. Iya kan? Ketelen kan? Ada asam tapi ada segernya. Gitu ini. Enak kan? Jadi levelnya asam, aftertaste-nya ada manis. Seger relaksa. Tapi oke, penilaian kita tahan. Oke. Penilaian kita tahan. Itu dia rasanya. Kita lanjut permen goreng tepung. Selanjutnya, kita tepung dulu. Katari kita bagi dua. Ini yang pertama. Oke. Oke, kita bikin tepung cair kental. Segini kali ya. Lu lihat satisfying banget gak sih? Oke, kita cuci tangan dulu biar bersih. Kata Master Chef kita harus higienis guys. Gue bakal ngasih satu-satu biar banyak rasa. Ini satu, fruit satu, kita masukin. Cemplung. Fox goreng tepung. Ya, habis ini kayaknya para penyuka Fox bisa jadi ini deh, referensi masak yang baru. Oke, kita masukin Fox. Kita bakal balutin tepung dulu biar crispy guys. Kapan lagi lu lihat Yupi goreng tepung? Sekarang kita taruh di tempat yang kering. Sedap. Oke, lu lihat minyaknya udah mulai melebep-lebep. Dan sekarang moment of truth, kita masukin permen goreng tepung. Ini kalau enak, lu harus jadiin menu di restoran. Oke, kita masukin yang pertama. 4, permen kelima, permen terakhir. Mantan karyawanku lagi. Hai, aku kedatangan Iben Ma. Mantan karyawanku lagi masak apa ini? Lagi masak permen goreng tepung. Lu sebelum lari dari tempat ini, gue punya sesuatu buat lu. Ini percobaan pertama kita. Ini apa deh? Just permen. Exactly. Dari baunya sih menarik. Iya, coba. Jangan kasih rating dulu. Not bad sih. Dia gak tahu aja kalau itu gue taruh. Wah, gosong. Ya, lu bisa lihat permen goreng tepung. Kalau di MasterChef harus clean nih. Harus clean. Sekarang saatnya kita kasih anak-anak nyobain. Aduh, lagi main. Eh, tidak! Kemas jadi testimoni yang pertama. Oke, guys. Ini adalah permen goreng tepung. Kelihatan menarik gak sih? PGT. Okay. Ini permen apa, by the way? Gak tahu gua. Hah? Gua gak tahu. Campur-campur. Permen goreng tepung. Permen goreng tepung. Cheers. Cheers. Lu ada permennya dalamnya? Nih, liat nih yang coklat. Oh, gua gak ada. Permennya beda-beda rasa. Ini kayak Mentos deh. Ini apa? Apa? Yang ini, nah. Enak kan? Enak kan? Ada asin tapi ada segernya cuy. Ini bisa jadi menu sambal bakar gak sih? Bisa kalau kita mau bangkrut sih. Sekarang kita lanjut ke menu ketiga. Ada lagi menu lagi? Ada dong. Menu ketiga, es krim permen. Kita pakai jus yang tadi biar gak terlalu lama ya. Kita pakai jus tadi, tinggal tambahin susu dikit. Kita tambahin dulu susunya. Oke, kita aduk dulu. Dan sekarang kita tuangin di sini. Oke, sekarang kita freezer, kita tunggu hasilnya. Kita tunggu sampai membeku. Oke, setelah nunggu beberapa jam, akhirnya es krim kita sudah jadi. Lu lihat. Ada busa-busanya. Ini sebenarnya basi banget sih. Tapi kita cobain. Masyarakat pencinta es krim. Ini apa lagi sih? Ini namanya es krim permen. Kayak gue salah datang ke sini. Kita coba. Kayak es krim cotton candy sih. Emang enak itu? Kayak ada marshmallow cotton candy gitu. Gue taruhin soalnya. Pantes ada getir-getir sedikit. Lo, coba lo. Ini apa lagi sih? Ini namanya es krim permen. Lo demen sih lo, pasti lo. Enak lagi. Coba ini rasanya kayak walls yang strawberry cuy. Oh bukan cuy, walls yang ada jelinya. Gue gak percaya sama mereka berdua. Perpaduan apa aja? Gue campur semuanya pokoknya. Tuh, dua, tiga. Enak kan? Not bad sih, asam-asam gitu ya es krim. Enak. Penjurian. Mari kita mulai penjurian. Kita udah cobain jus. Ada yang kurang. Oke. Okay. Kita udah nyobain jus permen, permen goreng tepung, dan es krim permen. Lo suka nomor berapa? Es krim. Lo? Sama, es krim juga. Gua semuanya enggak enak. Tapi gua milih jus, menurut gua enak sih. Tadi tuh lu muntah minum jus. Boleh enggak sih pilih semuanya enggak enak gitu? Anggap ini makanan lu seumur hidup, lu enggak akan makan apa-apa selain itu. Lu pilih apa? Es krim. Es krim. Tiga es krim. Tiga es krim. Siap. Masih oke lah ya, bisa dicerna lah ya. Oke, sekian. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Guys, kita juga. Es krim. Es krim. Es krim.